Baik, tadi saya sebut soal perimbangan. Negeri Kelantan ialah negeri Melayu. Terengganu negeri Melayu. Saya kata negeri Melayu kerana lebih 80% terdiri pada rakyat Melayu yang mendiami bumi-bumi ini, di negeri-negeri ini. Tetapi negeri-negeri ini adalah negeri yang mundur. Terdapat banyak orang Melayu tinggal di sini. Selagi orang Melayu tak dapat dibangunkan, maka tempat masyarakat Melayu seluruhnya. Oleh kerana sebahagian besar rakyat Melayu ada berada di negeri-negeri ini. Kelantan, Terengganu, Kedah. Ini negeri Melayu dan Malay Belt States. Selagi tak dapat diberi tumpuan kepada rakyat dalam negeri-negeri ini, selama itulah kita tak dapat nak bangunkan orang Melayu. Dan kalau orang Melayu tak dapat pembelaan sebagaimana diharapkan, nescaya tak dapat kita nak imbangi kemajuan negeri-negeri ini dan juga rakyat di negeri-negeri ini dengan rakyat di negeri-negeri lain. Dan selama itulah pembangunan tak akan menjadi adil dan sama. Ini soal perimbangan dalam kemajuan dan dalam pembangunan. Kita 50 tahun dah nak merdeka, 50 tahun sejak tahun 57. Tak lama lagi kita 50 tahun merdeka. Tapi masalah yang kita bincang hari ini adalah masalah yang kita kenali 50 tahun dahulu. Belum juga beres kita dengan masalah-masalah ini. Berulang kali perkara ini ditimbulkan di mana-mana. Tak kira dalam perjumpaan seperti ini, ataupun di universiti, ataupun di luar universiti, tempat-tempat kita bekerja. Inilah juga problem yang ditimbulkan. Seolah-olah pemimpin kita tak upaya nak menyelesaikannya. Macam mana nak menyelesaikannya? Kerana pemimpin kita sibuk dengan perkara lain barangkali. Tidak tumpu kepada perkara basic yang menjadi problem yang menuntut penyelesaian dengan secepat mungkin untuk nak menyelamatkan negara kita. Kalau kita tak diselamatkan, bagaimana dapat kita hadapi globalisasi yang sedang menunggu kita dengan berbagai-bagai cabaran itu? Jadi saudara-saudari, saya fikir orang bukan Melayu pun faham masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Tadi Dr. Alias kata kita nak ubah wajah Kota Baru. Tak boleh ubah wajah Kota Baru. Kita kena ubah sikap orang Melayu. Kita kena ubah cara orang Melayu hidup, cara orang Melayu menghadapi masalah. Selagi orang Melayu tak sanggup berubah dengan sikapnya, dengan mentalitinya, saya rasa susah kita nak ubah. Itu saya cakap terus terang. Dan pemimpin sendiri pun kena berubah. Pemimpin kena berani, kena tegas. Kalau pemimpin tak berani, tak tegas, hanya melayan tuntutan mereka sekeliling pinggangnya, saya rasa tak selesai masalah. Kerana pemimpin diangkat untuk melayan tuntutan daripada masyarakat umum, bukan mereka di sekeliling pinggangnya. Jadi selagi kita tidak memberi fokus kepada masalah-masalah ini kerana kurang yakin kepada diri kita, nescaya kita tak dapat menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang minta tolong tu Melayu juga daripada kelompok yang sama. Tetapi kerana perasaan curiga, maka tak sanggup nak memberi pembelaan atau pertolongan kepada mereka kerana mereka bukan datang daripada kelompok yang sama. Jadi situ kita sudah menjadi lemah. Kalau di peringkat atas sudah pun ada diskriminasi. Berapa ramai rakyat kita, rakyat Melayu kita yang mengharap kepada pertolongan sudah didiskriminasikan. Dan itu melemahkan lagi pelaksanaan dasar tadi. Kerana kita tidak ikhlas, kerana kita tidak fokus dalam pelaksanaan dasar-dasar ini, memikirkan
kepentingan diri kita, kelompok kita lebih daripada yang lain-lain. Akhirnya masyarakat yang menanggung kerugian tadi.